Ya, oke, brother, ketemu lagi dengan saya Kwendra. Di video kali ini saya sedang siapin satu paket buat pemakaian masjid. Jadi di video kali ini total sekitar 19 juta pas ya. Nah, 19 juta itu masih juga bisa dikurang lah. Pokoknya di video ini untuk speaker ada 8 biji, 8 unit Asley B85. Ini speaker wall dengan ukuran 8 inci. Kita tambahin efek tis. Nah, ini hanya dua speaker saja yang nyala ya, kegedeannya. Dua speaker ini ukuran 8 inci untuk pemakaian masjid ya, rumah ibadah, kemudian buat kafe, kemudian buat background musik dan lain-lain. Ini sudah sangat mumpuni sekali ya. Di samping ini juga ada ya, paketannya saya sebutin. Paketan di sini ada mixer King Knob 8 dari Asley dengan hasil suara yang teman-teman bisa dengar sendiri. Ya, King Knob 8 ini 8 channel, aussie ada, nanti saya akan review selanjutnya. Ya, di sini juga ada kompresor yang teman-teman nanti bisa mainkan supaya suaranya bisa dikompres atau tidak berlebihan ya. Baik, untuk EQ tone-nya ada 4 ya. Ada USB, bisa dijadikan shortcut dan juga bisa Bluetooth. Pastinya preamp-nya mantul sekali. Untuk seri King Knob ini adalah seri teratas dari Asley dengan hasil kualitas suara tidak perlu diragukan lagi. Baik, untuk speaker teman-teman bisa juga tambahin bisa pilih antara hitam dan putih. Kalau putih sebelah situ, hitam sebelah sini ya. Selanjutnya teman-teman juga dapat satu buah equalizer dari Asley dengan tipe MQX2310. Nah, MQX2310 ini 31 band yang dimana teman-teman bisa atur untuk high mid low nya atau memotong frekuensi berlebihan atau frekuensi tertentu. Oke, dapat 31 band, ada 2 channel kiri kanan, dan untuk power kita pakai Play 4800 dari Asley. Powernya dapat 2 unit ya. Teman-teman bisa angkat 8 unit speaker. Sebenarnya juga 14 juga masih mumpuni, main di 4 ohm ya. Ini main 8 ohm, semuanya bisa 8 unit seperti itu. Untuk mic kita kasih ya, karena ini requestan dari teman-teman, ada mau tambahin mic kabel ya. Ini mic kabel kita menggunakan Asley 11G3 ini mic kabel dengan harga sekitar 400.000, tapi sudah mendapatkan hasil suara seperti ini. Dijamin mantap suaranya, jernih, high mid low tidak pecah, dan pasnya jelas banget untuk hasil suaranya. Baik, untuk hasil vokal teman-teman bisa dengar sendiri seperti ini. Kita tes untuk suara musiknya. USB juga ada high mid low ya, buat teman-teman background musik maupun ya buat karaoke di dalam rumah. Ini sudah sangat mumpuni karena ini ukuran 8 inci bos. Ya, suaranya. Musik yang soft. Sudah dengar sendiri sekilas untuk hasil suaranya. Saya jamin untuk kualitas Asley ini harga murah tapi tidak murahan, dan harga terjangkau teman-teman dapat kualitas suara yang mantul sekali, dan kita bisa bandingkan dengan merek lainnya. Baik, kita deket sedikit ya, saya mau jelasin untuk mixer yang pastinya teman-teman nanti penasaran juga untuk mixernya. Nah, sebenarnya mixer ini teman-teman juga boleh mau pakai tipe apapun ya, tapi lebih saya sarankan kalau misalkan teman-teman buat pemakaian ibadah ya, King Knob 8 ini sudah sangat cocok lah ya. Dari segi fitur ya, ada 48 volt setiap channel, kemudian ada gain, high pass filter, oke,
Kemudian ada kompresor high middle, high frequency, ini frequency, middle frequency, low frequency, aux-nya ada 5, 1, 2, 3, 4, aux-nya ada 4 ya. Kemudian ada balance kiri kanan, volume mute per channel, ya, BFL, mix, dan grupnya ada 2. Total ini semuanya super lengkap ya. Kalau teman-teman buat live band pun ini sudah sangat mumpuni. Jadi kalau misalkan ada ear monitor juga, bisa mainkan di sebelah sini. Intinya King 8 Not ini tipe paling laku ya, dan suaranya saya bisa pastikan ini hampir sama dengan kualitas Yamaha MG, seri MG ya. Pokoknya kualitasnya kita bisa bandingkan untuk preamp-nya kayak gitu. Baik, terima kasih yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Nanti akan saya cantumkan untuk harga per item di setiap yang sudah saya sebutin ya, dan termasuk sudah ada kabel-kabelnya biar teman-teman tidak perlu ragu untuk kabelnya pakai apa ya. Jadi nggak perlu ragu, nggak perlu bingung juga, semua paket sudah include semua sama kabel-kabelnya juga. Terima kasih, akhirnya saya Quadra, thanks for watching.